Berbeda pendapat itu biasa dalam kebersamaan. Artinya, atas sesuatu hal, ada banyak pendapat. Tinggal dari sekian pendapat, ditentukan mana yang bisa diterima lebih banyak pihak. Maka beda pendapat mesti dijembatani dengan musyawarah. Tak lain pihak terkait duduk bersama membicarakannya untuk mempertemukan perbedaan demi menemukan jalan keluar. Sebab beda pendapat yang tidak dibicarakan memperkeruh kebersamaan dengan perselisihan dan permusuhan. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Menyadari kebersamaan kita dari banyak pribadi, sangatlah mungkin kita berbeda pendapat. Yang bisa pula menjadikan kita berselisih, bahkan bermusuhan satu sama lain. Itu berarti beda pendapat tak boleh dibiarkan berkepanjangan. Mesti segera membicarakannya supaya ada jalan keluar. Tak ada beda pendapat yang tak dapat diselesaikan. Asal kita keluar dari keegoan pribadi untuk lebih mementingkan nilai kebersamaan. Dalam spirit Paskah, apapun soal, kita membicarakannya. Haleluya, Tuhan memberkati.